Kebahagiaan pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora semakin menjadi-jadi. Bahkan Rizky Billar dan Lesti Kejora sudah mengumumkan serangkaian acara jelang pernikahan mereka. Setelah serangkaian acara jelang pernikahannya dengan Lesti diumumkan, Rizky Billar akan menjalani acara lepas bujang pada tanggal 12 Juli 2021 mendatang. Setelah itu, Lesti Kejora dan Rizky Billar akan melaksanakan pengajian jelang pernikahan pada 21 Juli 2021. Kemudian dilanjutkan dengan akad nikah Rizky Billar dan Lesti pada tanggal 23 Juli 2021. Setelah akad nikah, Rizky Billar dan Lesti Kejora akan mengadakan puncak resepsi pernikahan pada tanggal 24 Juli 2021. Namun beberapa waktu yang lalu, tiba-tiba Rizky Billar dan Lesti Kejora mengeluarkan pernyataan yang sangat mengejutkan. Bahkan, Lesti Kejora menyampaikan hal tersebut dengan tangisan yang berurai air mata. Lesti ketika itu mencurahkan isi hatinya langsung di depan Rizky Billar. Ternyata, meski Rizky Billar dan Lesti Kejora telah sangat yakin untuk melangsungkan pernikahan, ada saja pihak yang ingin menghancurkan rencana indah mereka. Bahkan, hal tersebut membuat Lesti merasa sangat terbebani. Pasalnya, banyak yang mengatakan bahkan meragukan jika Lesti pantas bersanding dengan pria seperti Rizky Billar. Didi pakai baju apa? Didi bawa tas apa? Didi pakai kerudung apa? Pasti di matanya mereka itu, mereka menilai Didi secara fisik, tutur Lesti. Meski banyak yang meragukan, Lesti yakin bahwa Rizky Billar tidak menilainya secara fisik. Didi percaya kakak itu gak pernah melihat Didi dari fisik Didi. Tapi kenapa mereka justru lebih ribet dari orang tua Didi dan kakak gitu, ungkap Lesti berurai air mata. Menanggapi hal tersebut, Rizky Billar langsung mengatakan agar Lesti Kejora tidak usah menghiraukan perkataan mereka. Ya makanya kamu jangan pikirin, entar kamu bakalan stres sendiri, kata Rizky Billar. Lesti menyayangkan sikap-sikap tersebut. Bahkan karena ada anggapan tersebut, Lesti Kejora menjadi khawatir dengan keluarganya. Meski keluarga Lesti hingga saat ini tetap diam menanggapi berbagai hal miring yang ditujukan kepada Lesti. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk terus mendoakan semoga acara pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar bisa berjalan lancar sampai hari H nanti.